lakum bushra al ijabah wal qabul minal maula biwasitatir rasul da'ada il inayati fastajabtum wa badartum ilal fadlil jajili ala ya marhaban ahlan wa sahlan bikum ya nasaha wal batuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu barika alladzi bika ya musyafa'u hasana wa habana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Samsid duha badrid duja nuril huda mismahu dulam abil qasim sayyidil qaunain wa syafi'i saqalain sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Nabiul haramain mahbubun indal masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhar rajula min syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun waya ummata rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Usi bi nafsi awalan summa usikum sanian bi taqwallah wa ta'atih la'alakum tuflihun. Faqad qalallahu ta'ala jala jalaluhu wahdah fil Qur'anil Karim bahwa sadaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim syahrur ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum sadaqallahul azim wa balagha rasul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah Jalla Jalalu Wahdah yang mana telah memberikan kepada kita kesehatan zahiran wa batinan wa lutfi wal afiyah, juga begitu banyak memberikan kepada kita kenikmatan terutama nikmat iman, Islam dan ihsan. Mudah-mudahan Allah Jalla Jalalu Wahdah di bulan suci Ramadan ini memberikan umur kepada kita yang hubur wa surur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada Nabi Agung Sayyidul Wujud, cahaya di atas cahaya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi tabiinnya, juga kepada kita selaku umatnya yang insyaallah dapat berkumpul di bawah naungan, di bawah liwa, di bawah bendera Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, awalan nasi biyaumil qiyamah aktsaru min alayhi shalah. Rasulullah SAW berkata, orang yang paling dekat denganku, kata Rasul, di hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wa ala alihi wa baraka wa sallam. Di bulan Ramadan ini, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat penuh ampunan, di bulan yang sangat penuh berkah ini, marilah kita sama-sama memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak tilawatil Quran wa hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di bulan suci Ramadan ini Allah jalla jalaluhu wahdah memperbanyak kepada kita, mengasihkan pahala kepada kita, suatu media yang untuk senantiasa taqarrub kepada Allah jalla jalaluhu wahdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Summa alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa salam alaih. Dalam kitab Mutiara Ramadan yang disusun oleh Abuya Kyai Haji Abdurrahman Nawi, beliau mengutip dalam doanya, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali faraidi muaddin wali salati hafidin wali zakati fa'ilin wali ma'indaka talibin. Maknanya wallahu alam bimuradi bidalik, ya Allah, jadikanlah kami golongan yang sempurna dengan di dalamnya iman yang mampu menunaikan berbagai kebaikan kepada Allah jalla jalaluhu wahdah, yang selalu memelihara salatnya, melaksanakan zakatnya, dan selalu hanya untuk mendekatkan ridho kepada Allah jalla jalaluhu wahdah. Hadirin rahimakumullah, harapan yang pertama yaitu kesempurnaan iman, al-kamilina bil iman, mukmin yang paling sempurna diantaranya adalah yang paling baik akhlaknya, yang paling baik kepada istri dan anak-anaknya. Harapan yang kedua yaitu dapat menunaikan segala kebaikan wali faraidi muaddin, yaitu mampu bertakwa kepada Allah jalla jalaluhu wahdah dan selalu menekankan perintah Allah jalla jalaluhu wahdah dan selalu menjauhi yang segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya.
Harapan yang ketiga yaitu salat yang terpelihara, wali salati hafidin, yaitu menegakkan dan ketaatan salat kepada Allah jalla jalaluhu wahdah, aqimus shalah, lidikri, dirikanlah salat untuk mengingat yaitu kepada Allah jalla jalaluhu wahdah. Golongan yang keempat yakni menjadi golongan yang penunai zakat, wali zakati fa'ilin. Rasulullah sallallahu alaihi wa baraka wasallam bersabda, faradha Rasulullah az-zakata al-fitri dhuhratun li sha'imi al-lagwin wa raqas. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagaimana pembersih orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari ucapan yang telah yang tidak berfaedah dan jelek. Diriwayatkan dari Abu Dawud dan Ibnu Majah. Hadirin rahimakumullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Harapan yang kelima, mencari tempat yang mulia dan tempat yang diberikan oleh Allah jalla jalaluhu wahdah, yaitu walima indaka talibin. Harapan ini menjadi harapan bagi seluruh harapan umat manusia, yaitu pada giat-giat Ramadan. Artinya ibadah kita hanya untuk hanya semena-mena akan dilihat oleh Allah jalla jalaluhu wahdah, bukan hanya untuk orang lain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mudah-mudahan di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, di bulan yang agung ini, Allah jalla jalaluhu wahdah memberikan kepada kita kesehatan zahiran wa batina wa lutfi wal afiyah, serta di sisa umur yang hubur wa surur. Semoga Allah jalla jalaluhu wahdah selalu menjaga kita, selalu menutupi segala aib-aib kita, dijauhkan dari segala fitnah zahiran wa batinan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hada wa iyyakum ajma'in ila liqa wassalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.